Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taufik Auludin Usman di channel Jamspot. Pada kesempatan kali ini agak berbeda nih guys. Kali ini ini yang sudah kita buat Hammer Egg yang popor laminasi yang double tabung 700cc. Nah, beliau minta di gyrostopkan dengan teleskopnya yang beliau pesan. Ya, sebenarnya dari dulu juga udah banyak yang seperti ini, cuman baru kita ini aja sekalian ya. Kita kontenkan aja biar kalian tahu seperti apa itu nge-zero dari 30 meter sampai 100 meter. Sebenarnya ini udah kita zero, cuma kita ingin memperlihatkan akurasi di tiap jaraknya. Kan banyak yang bilang kalau di jarak 100 meter itu apa untuk slug itu katanya jelek untuk di jarak dekat, dan itu semuanya bohong ya guys. Di jarak 100 meter udah cantik, apalagi di 30 meter makin itu guys. Kita lihat nih ya, seperti yang kemarin ini di jarak yang paling terdekat kita naik 10 meter ya, ini di 30 meter, dan untuk tepatnya nanti kita tes range finder. Nah, ini ada bekasnya ya. Ini di 30 meter guys. Kita lihat perkenaannya, oke? Wah, hehehe, langsung nitik guys. Jadi yang bilang slug gak bisa jarak dekat itu sebenarnya itu tukang bohong itu. Edah. Gimana guys? Nitik banget. Kita naik ke 40 meter guys. Kita naik 40 meter dan kita steel turret-nya ini udah kita tandai pakai stiker guys ya. Kita paralaknya ngeri ya guys. Ini di jarak 40 meter. Kita langsung titik baru aja guys. Wish. Yes, guys. Ini posisi angin lagi kencang banget nih. Mampor apanya sekali lagi ya. Edan. Gimana? Oke, kita lanjut ke 50 meter. Kita setel dulu turretnya. Kita paralaknya di 50 biar jelas. Oke. Ini 50 meter. Mantap banget, guys. Entar mana mimisnya ini? Entar dulu, Om. Hahaha. 50 meter guys. Ngeri gak tuh? Wah, apakah ini yang dinamakannya nitik? Kita lanjut ke 60 meter guys. Ini ya 60 meter tuh belum dipilok, tapi ini masih ada ruang kosong. Kita setting dulu paralaknya, turretnya kita naikkan. Oke. 60 meter. Kita buat titik baru. Dan mengerikan banget ya. Cakep banget guys. Jadi jarak semakin jauh kita harus agak koreksi ya, karena daerah kita anginnya ke kanan, udah pasti kanan ya. Wah, mantap. Kan nih, kita coba bikin di bawah lagi titik. Tepat banget guys. Kayak lagi, oke? Dan apa itu yang namanya nitik? Kita lanjut ke 70 meter guys. Kita naikkan turret dan paralaknya. Wah, langsung ya.
Ya, karena kita udah jaro dati tadi. Udah dipas dengan stikernya ya. Ngeri, guys. Sekali lagi. Yang banyak-banyak ini masih banyak jaraknya yang belum. Wah. Jos, lanjut 80 meter, guys. Sebelah sini yang lega nih. Kita setting lagi turretnya. Paralaknya kita fokuskan dulu. Oke, jelas. Wih, langsung pada titiknya, mang 18 kilo nabe ya. Kali lagi guys, karena masih ada dua jarak lagi. Titik nggak tuh? Wah, jelas. 90 meter kita naik. Kita bikin titik yang paling atas, guys. 90 meter dan paralaknya kita perjelas. Kayaknya harus di zoom ya. Zoom namanya lagi biar lebih jelas, guys. Oke. Mampu. Cicikan. Kita buat titik baru yang paling atas ya. Ada langsung cross, guys. Gimana itu, guys? Cuman koreksi kanan sedikit aja karena ini angin ya. Dan masuk lagi ke titik awal. Ah, ngeri ya. Kita ke jarak terakhir 100 meter. Paralaknya paskan dulu, turretnya oke, udah oke. 100 meter tembok paling besar yang biasa kita reviewkan ya. Kayaknya ini juga kegedeannya. Kecilin lagi biar gak burung, guys. Mudah-mudahan jelas ya. Seratus meter turret oke. Okay. Eh, mantap gak sih? Tepat langsung di cross, guys. Berarti kita pasang stikernya pas banget ya. Ngeri, 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 ngeri. Sekali lagi. Eh. Pokoknya tekukur daerah kalian bisa habis langsung. Aduh. Ngeri gak sih? Sekali lagi. Edan. Sekali lagi ya. Tuh ada ngirinya tuh. Oh, apa sih itu? Hanya grouping, guys. Nah, kan balik lagi ke cross kan. Nah, itulah. Jadi kalau udah ngomongin 100 meter, ya kita juga harus pintar-pintar koreksi. Melihat situasi keadaan di sekitar ya. Karena angin ngaruh banget, guys. Nitik, guys. Video tidak kita putus ya. Ini kita pakai zoom 20 di teleskop dan di HP juga zoom. Emang pangangkat ini namang. Tok tinggal angkat. Oke, kita enggak pegat, enggak putus. Fokusnya kita normalkan. Nah, ini sini. Ini kepunyaan. Siapa yang lupa lagi? Pokoknya video sebelum ini tayang, ini kita tayangkan dulu video yang tes akurasinya. Nah, ini video kelanjutannya. Siapa lupa lagi namanya? Pokoknya ini di Sumatera Utara, guys. Tuh ya, kita pasang stiker. Untuk jarak ini udah pasti 100 meter, guys. Tuh, pengennya sih tiap jarak kita, nah, itu yang paling jauh 100. 90 ya lo sisa geter. Nah, sisa nih, sisa biar ini biasanya tangan di kanan. Bentar ya,
Karena biar jelas. Ah, itu 80 tadi, 90 itu udah. Ini yang gede 70, 60. Mana lagi kamera nih? 50, 40, 30. Oke. Tuh, 30, 40, 50 sampai 100. Kita berjajar, guys. Nah, ini unit yang 700 cc itu. Ya. Nah, ini udah kita pasangkan gyro stopnya dan stiker turretnya, guys. Jadi enak ya, Om, tinggal putar-putar aja. Tuh, tadi 90, 80. Dan karena situasi kita berangin ke kanan, nah jadi kita ada tanda ini. Misalkan ini 30. Kalau kita nembak 30. Jangan, ini tuh bisa masih toleransi 30 ke 40 sampai 50. Nah, ini kanannya lagi 60 70-an. Ini 80, 90, dan ini yang 100-nya nih. Jadi Om juga harus membiasakan nanti di rumah ya, gitu. Ini untuk semakin jauh tuh, karena angin tuh angin sedikit aja, kalau jaraknya semakin jauh itu kerasa banget koreksinya. Pasti akan ada koreksi gitu ya. Jadi tetap kita harus antisipasi dengan menandai untuk kanan kirinya ya. Gitu. Ini sih kebanyakan ke kanan ya. Nah, ini ya tuh. Kesini pasti untuk ke kanan karena kita anginnya lari ke kanan gitu. Seperti itu. Tinggal penyesuaian aja nanti di sana. Rata-rata kita beda pipi ya, beda posisi pipi, tapi nggak akan jauh beda, Om, gitu ya. 30, 40 tuh sampai nempel. Ini 30, 40, 50 ini agak rapet ya. Karena jaraknya itu dekat, masih dalam jangkauan cross. Nah, kalau udah ngomongin 50 meter ke atas pasti agak beda, guys. Gitu ya. 60 tuh 70, apalagi ke sini semakin jauh ya. Nah, itu faktanya di sini kita tes seperti itu ya. Jadi kalau menurut logika sih harusnya ya udah 2 2 2 aja kayak gini kan ya. Dua klik, tapi enggak seperti itu, guys ya. Enak ya? Tuh, jadi ini posisi mentok di 30 meter. Tuh, jadi enggak akan putar. Jadi kalau ada yang ngejailin tuh enggak ngaruh gitu. Jadi kita mentok ya. Ke sini naik. Nah, nanti Om di sana kalau ada lahan yang makin luas bisa tes. Ini jarak 100 berapanya ke sini, terus makin naik, makin naik. Ini bisa 200 meter lebih. Itu mah tinggal kitanya aja nembaknya ya. Itu pinter-pinter kita nembaknya. Ini teleskop Swan Deer. Lumayan nih, enak. Turretnya banyak. Zoomnya 24 ya. Tadi kita tes pakai zoom 20. Nah, ini teleskopnya ya. Sebenarnya saya nggak di endorse sih, tapi ya ini rekomendasi dari kita. Kalau nggak ini Torek ya, atau Orion Pro Mag. Pokoknya oke-oke lah. Yang saya rekomendasikan pasti oke punya, gitu ya. Mantap. Nah, pengmegangkan. Nah, seperti itu ya, Om. Jadi udah kita jelaskan gyro stopnya, turretnya, terus akurasi di tiap-tiap jaraknya itu seperti apa. Di sini tuh udah pasti nitik. Jadi yang bilang slug jelek di jarak dekat itu hoax. Dia belum pernah merasakan, guys. Tadi bisa lihat sendiri. Kalau di 100 meter enak, apalagi 30 meter, 50. Pokoknya menitik. Groupingnya rapat lah gitu ya, itu udahlah. Pokoknya mah joss lah. Apalagi disandingkan dengan Mai 18 Grand, settingan kita tuh oke punya. Oke, mungkin itu saja dulu. Bagi yang inden yang apa, mohon bersabar aja ya. Terima kasih buat Om. Lupa lagi, pokoknya yang di Sumatera Utara, terima kasih banyak atas kepercayaannya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang lain yang selalu mensupport channel Jumpspot, yang selalu mendukung channel Jumpspot. Ini video kita hadirkan mungkin agak berbeda dari yang lainnya. Nah, ini mumpung ada kesempatan, jadi kita tampilkan video untuk zeroingnya di tiap-tiap jaraknya dan setel gyro stopnya seperti itu ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam dari Jumpspot. Amar Eko.